Melihat acara sebesar ini. Ini dari mana sampean, Dek? Dari Kayan Kidul. Pada kegiatan hari ini kita menyiapkan ada sekitar 900 tempat duduk. Jadi ada 900 lebih umat yang hadir. Om Swastiastu, salam budaya, salam sejahtera bagi kita semuanya. Kita sudah sampai di Simpang Lima Ngumul untuk review acara Dharma Santi yang dilaksanakan di Gedung Convention Hall Simpang Lima Ngumul Kediri. Untuk acara Dharma Santi ini tidak hanya dihadiri umat Hindu se-Kabupaten Kediri, tapi juga dihadiri oleh umat Hindu dari kabupaten lain, seperti umat Hindu dari Jombang, dari Malang hadir di tempat ini. Itu tadi umat Hindu dari Jombang, juga umat Hindu dari Desa Medowo, Kediri. Luar biasa untuk semangatnya umat Hindu Jombang menghadiri acara Dharma Santi. Ini kelihatan di tempat parkiran mobil-mobil sudah berjejer. Acara Dharma Santi ini dilaksanakan sekitar jam 3 dan berakhir jam 8. Ini sudah kelihatan umat Hindu berbondong-bondong untuk menuju ke Gedung Convention Hall Simpang Lima Ngumul. Ini luar biasa semangatnya walaupun dilaksanakan di malam hari, tapi tidak menyurutkan semangatnya umat Hindu yang ada di wilayah Kabupaten Kediri juga kabupaten lain yang menghadiri acara ini. Ini perlu diketahui juga sahabat, untuk acara Dharma Santi ini tidak hanya dihadiri oleh umur yang sudah tua, tapi pemudanya juga hadir di tempat ini. Ini kelihatan di depan kita sedang foto-foto bersama. Mbak mau tanya dikit ya. Ini acara apa, Mbak? Dharma Santi. Dharma Santi. Sepi kita aja, Mbak. Ya. Nah, direncangi. Ini loh, Mbak. Iya, bertiga enggak apa-apa. Buat dokumentasi. Ya, bertiga enggak apa-apa. Nangis lagi sih. Loh, iya. Ini dari mana sampean, Dek? Dari Kayan Kidul. Kayan Kidul. Ini acaranya jam berapa, Dek? Jam 3 sampai jam 8. Ini cuma bertiga atau membawa teman ini? Banyak temennya di dalam. Banyak ya. Terus ini, Mbak. Ini perasaannya gimana melihat acara sebesar dan semeriah ini? Untuk perasaannya gimana? Senang banget. Senang sekali ya. Sama saya. Iya. Kok bisa ketemu? Satu organisasi. Oh iya. Iya, Dek, makasih ya. Itu tadi sahabat untuk bincang-bincang kita dengan salah satu pemuda Hindu. Ini semangatnya luar biasa untuk menghadiri acara Dharma Santi yang dilaksanakan di Gedung Convention Hall Simpang Lima Ngumul Kediri.
Ini kita langsung masuk ke dalam ke gedung convention hall. Ini sedang persiapan-persiapan untuk umat Hindu sedang menata acara kayaknya. Ini kita sudah nyampe di dalam gedung convention hall Simpang Lima Gumbul. Ini puluhan ribu umat Hindu berkumpul melaksanakan acara Dharma Santi yang dilaksanakan di tahun 2024 ini. Ini info yang kami ketahui untuk acara Dharma Santi adalah salah satu dari rangkaian perayaan Hari Raya Nyepi. Umat Hindu berjumpa, berteman, saling memaafkan kesalahan masing-masing dan berjanji untuk tidak membuat kesalahan di kemudian hari. Untuk perayaan Dharma Santi ini dapat dijadikan momen untuk menjalin sinergi dalam memperkokoh kebersamaan, persatuan, dan kerukunan umat beragama. Yang barusan menemukan channel kami, channel Sejak New, selamat datang, selamat bergabung. Terima kasih yang setia menonton channel kami. Mudah-mudahan untuk semua informasi kali ini bisa bermanfaat, menambah wawasan, menambah informasi. Tetap ikuti untuk perjalanan kami masih di Jejak New. Sampai
Selamat malam, Pak. Ya, selamat malam. Perkenalkan, saya Heri Swanto, selaku Ketua Panitia Hari Raya Nyepi tahun 2024 untuk Kabupaten Kediri. Ini merupakan satu kegiatan terakhir dari Parisada Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Kediri sebagai rangkaian daripada pelaksanaan perayaan Hari Raya Nyepi. Dimana pada hari ini, Jumat, tanggal 3 Mei 2024, kami umat Hindu yang ada di Kabupaten Kediri melaksanakan kegiatan Dharma Santi sebagai puncak perayaan Hari Raya Nyepi. Ini untuk perkiraan, Pak, jumlah umat Hindu yang hadir di gedung ini sampai berapa, Pak? Pada kegiatan hari ini, kita menyiapkan ada sekitar 900 tempat duduk. Dan ini tadi kelihatannya di luar daripada kuota yang kita siapkan. Jadi ada 900 lebih umat yang hadir. Ini karena kita ada pembatasan ruang sehingga tidak bisa menghadirkan seluruh umat Hindu yang ada di Kabupaten Kediri. Terus ini, Pak, untuk harapannya ke depan, ini gimana, Pak? Harapan ke depan, semoga nanti untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan keagamaan ataupun juga pada pelaksanaan Hari Raya Nyepi, khususnya di Kabupaten Kediri, kita bisa semakin meningkat lagi, semakin lebih baik, sehingga nanti kemajuan umat akan semakin baik. Ini satu lagi, Pak, pesan untuk umat Sedharma di seluruh Nusantara. Pesan Dharma untuk di seluruh umat Nusantara, mari kita sebagai generasi penerus Hindu, sebagai umat Hindu, perkuat serada kita, cintai budaya Nusantara kita, karena agama dan budaya kita adalah satu kesatuan yang tidak bisa kita pisahkan. Ya, Pak, terima kasih info yang diberikan tadi. Semoga acara Dharma Santi yang akan datang lebih sukses dan umatnya semakin damai, Pak. Oke, swaha, semoga semakin baik lagi. Itu tadi, sahabat, untuk liputan kami, liputan tentang acara Dharma Santi yang dilaksanakan di gedung Convention Hall Simpang 5 Ngumbul. Mudah-mudahan semua informasi kali ini bisa bermanfaat. Saya akhiri video kali ini. Salam Rahayu, salam budaya, salam sejahtera bagi kita semuanya. Rahayu, Rahayu, Rahayu.